Saudara, tim gabungan Sat Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Medan Tuntungan menggerebek lokasi transaksi narkoba pada Jumat sore. Petugas sempat meletuskan sejumlah tembakan ke udara untuk menangkap pelaku. Saudara, sejumlah pelaku tetap berusaha kabur dari sergapan petugas meskipun tembakan peringatan dilepas ke udara. Dalam penggerebekan ini, petugas hanya berhasil menangkap satu pelaku yang diduga sebagai pengguna narkoba. Berikut barang bukti alat hisap dan narkoba sisa pakai. Lokasi penggerebekan sendiri disebut sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang jauh dari permukiman. Satu pelaku yang ditangkap akan menjalani pemeriksaan untuk pengembangan atas kasus ini. Hasil hari ini adalah kami melakukan pengamanan terhadap satu orang laki-laki diduga pemakai ataupun pelaku narkoba. Dan juga kami telah menyita barang-barang yang diduga keras digunakan atau dipakai untuk menghisap narkoba ataupun melakukan tindakan pidana narkoba. Tidak hanya di Sumatera Utara, namun memang adalah program dari seluruh Polda dan khususnya Polrestabes Medan. Sehingga kami ke depan mengharapkan kerjasama yang lebih lagi antara Polrestabes dan juga Polsek untuk menghabiskan ataupun menuntaskan, mengeliminir tindakan pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Tuntungan, Pak.